Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka tara innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, senior kawula Kiai Mustamar Marzuki, Ibu Nur yang saya muliakan, yang saya hormati, mudah-mudahan Allah jagai. Indonesia butuh orang mereka kayak Bu Hovifah. Bapak Wakil Gubernur yang kemarin kita ketemu di Lamongan, yang sangat dekat, karena kita ketemu di kecamatan dekat. Jajaran Forkompinda serta bapak ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf lupa disebut ibu-ibu. Sebelum saya lanjutkan, salam takbir saya kepada ibu Nyai Yasin yang berkenan hadir. Flashback pakai Mustama, tahun 86, usia saya baru 5 tahun. Saya diajak soan abah saya, Mbah Yasin Blitar. Saya sampaikan cerita ini kepada ibu gubernur. Satu saat ketika Mbah Yasin Blitar turun dari panggung pengajian, sebagaimana yang kita maklumi, Mbah Yasin adalah macan panggungnya Jawa Timur. Kalau bahasanya Mbah Dinyati Roes Kendal, beliau mengatakan di masanya Mbah Din itu adalah orang yang menghidupkan, maafkan saya, Mbah Yasin itu adalah orang yang menghidupkan Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama. Beliau mampu menghadirkan ribuan orang di setiap kajian. Pas kula sawang mriki, kepala saya diusir-usir sama Mbah Yasin. Waktu itu beliau bilang begini, "Kak, saya kurang ajar, saya tambahin. Bapak saya kebetulan namanya Muhammad Muradi." Mbah Yasin bilang sama bapak saya, "Pak Mur, sesuai anak memiliki cangkumnya jadi." Jadi usia saya 5 tahun sudah dicangkum-cangkum ke sama Mbah Yasin. "Pak Mur, sesuai anak memiliki cangkumnya jadi." Tapi satu hal yang tak menyenang, "Nopo Kiai?" tanya bapak saya. "Kiai-kiai sepuh sesuai bakalnya seneng karo anakmu. Tapi kiai-kiai nong sesuai oke sesuai seneng karo anakmu." Niki dawuh Mbah Yasin tahun 1986. Dan subhanallah, kayaknya nyata Pak Kiai semua. Saya hampir dengan semua kiai sepuh yang ada di Indonesia, kan insyaallah saya dekat. Saat membela saya di saat saya sedih, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Mbah Din Kendal, almarhum Mbah Yai bin Mosso. Sebelum beliau meninggal, kalau saya diminta untuk sholat poso. Lepir neo aku kangen. Sampai poso, saya dikasih sarung belanya saya beliau yang sudah dipakai 2 tahun. Lepir sampai gawang. Waktu jauh nopo, abah. Beliau menyampaikan kepada saya, "Jajal lu yang cerita. Jarene kuwi iki barang bali Mbah Din Kendal." Jadi ceritanya, Bu Gubernur, Mbah Din itu sudah sakit 14 hari tidak keluar dari kamar. Gus Alam putra beliau telepon saya nangis, "Gus Wita jenengan didawuhi ibu kapan
mari sempat di kendal. Wadah daun apa terus? Abah itu 14 dino, buatan kendala kamar, buatan jalan, buatan tersotak rumah sakit. Sopo ngerti jenengan tinggal beriki, abah mari. Gak boleh lapor. Apa hubungannya Mbak Dim sakitnya dengan saya? Terus alam jawab. Mbak Dim itu hampir setiap hari nonton YouTube-nya Gus Miftah. Belum kok kadang-kadang mungkin Mbak tulang Mbak Dim nengir sangat lo pas saya misuh di peti. Saya itu berusaha Pak ya. Kalau ngaji gak misuh. Tapi mana di sini nih harus ingin halnya Mbak Yai tambah beras. Kota buku belum yang tepat ya. 40 menit saya ngaji sama sekali gak masuk. Tidak lagi sama Kiai Hasim. Beliau marah sama saya. Gus, aku tak terima. Nopo Pak Kiai Hasim. Mosok ngaji 40 menit belas udah masuk. Lucunya apa? Mbak Dem itu kalau sedang-sedang nonton YouTube, channelnya diganti, tontonnya diganti, umpamanya diganti Gus Bala. Mbak Dem protes, oh coba ganti Gus Bala. Lalu ini aku tes iso. Singkat cerita saya sorong ke sana. Begitu saya sungkem saya nangis kiai. Panas badannya Mbak Dim lebih dari 40 derajat. Pundak beliau dipegang oleh dua orang, kaki beliau dipegang oleh dua orang, tangan beliau dipegang dua orang. Sampai akhirnya ada maghrib berkumandang pas saya puasa dapur. Punya hijau. Miftah, monggo bukori ini. Kulo matur. Abah, saya matur sama dia. Kulo urun buko yang abah kada saudara. Begini buat saya sampaikan anak-anak di Jawa Timur. Jangan sampai awak mengaku cah Jawa Timur orang ngerti boso. Saya kemarin tersentak ketika seorang anak matur sama saya begini. Gus lo badhe ngerampi pondoke panjenengan. Ini dalam tata krama bahasa Jawa pun salah. Kulo itu seharusnya sopan. Lapa kiai di kopi kan orang kui. Paling kan, monggo Pak Kiai Mustafa kapolri matur. Niki pun lanjut juga. Monggo Pak Kiai Mustafa paling pangandikan atau paling dawu. Saya matur Pak Kiai Mustafa dawu. Bu kopi kan paling pangandikan. Sing lucu kula badhe dawuh monggo njenengan mangkatu. Lah anak-anak kita sekarang kata sebut jadi boroso. Kayak saya merintah santri saya beli soto. Mulai digawake soto. Padahal soto itu arti nimbang. Malah digawake soto. Akhirnya kula matur kali batin, apa? Kula purun buka yang panjenengan kerso dah. Akhirnya Mbak Dim ngendikan opo? Aku njaluk degan sing kaya dhewe Gus Miftah pas makan siang. Kok degan ilang opo? Yang mempopulerkan mempopulerkan di panggung muncul degan itu kula. Kiai-kiai muncul degan itu kula pertama kali. Akhirnya Mbak Dim muncul. Saya buka puasa, saya makan. Saya minum S2, Mbak Dim dawuh. Aku pengen S2. Jam 7 malam saya sholat di kamarnya Mbak Dim, 7:30. Panasnya turun dari 40 menjadi 36 derajat. Dan alhamdulillah Mbak Dim sehat, panas, bugi, dinten. Jadi kan mantan-mantan Mbak Dim. Saya kemudian jadi ingat, kenapa yang bikin dikantai kali banyak sedikit. Sesuk anakmu umur cangkeme mandi. Kiai-kiai sepuh bakalan setiap kali bocah itu. 2001 saya viral pengajian, mohon maaf, memberikan ceramah di gereja penjaringan Jakarta Utara. Di posting Deddy Corbuzier, 2 hari posting di Instagram ditonton 15 juta kali. Komentarnya 100 ribu kali lebih. Semuanya mencaci maki saya. Gus Miftah sakit hati. Tidak, kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Sing bilane kula sinten? Mbah Dim.
orang pemohon. Waktu itu saya salah membaca kitab kiriman dari Gus Nadir Shah Ustaz. Saya baca jam 2 malam, mau Ustaz. Saya pakai kacamata hitam karena memang saya tidak pernah melepas kacamata saya. Begitu setelah salat subuh saya lihat ternyata bacaannya salah beberapa halaman. Saya mau hapus. Saya telepon abah saya, termasuk abah Lutfi Pekalongan. Apa beliau bilang? Nah, jangan kamu hapus. Kenapa? Kamu akan tahu mana yang menjadi sahabat kamu, mana yang hanya mencari muka bagi kamu. Jangan kamu hapus. Kemudian saya dikasih satu makalah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lantas man lagi hidupnya aku walaya dulu kamala wahi makalu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tidak membuat kamu menjadi terdinas, menjadi giat, menjadi rajin, dan tindakan-tindakan yang tidak menjadikan kamu dekat dengan Allah. Maka ibu, saya itu hampir sebulan terakhir wirawiri di Jakarta, Surabaya lebih dari 10 kali. Saya turun berangkat dari Soekarno-Hatta turun di bandara Surabaya lebih dari 10 kali. Dalam menyambut pulau selang-selang kiai, pater sahabat. Karena khairu ashabi mayyat dulu kahala khairi, sebaik-baik sahabat adalah yang menentukan kamu atas kebaikan. Kalau saya sering bilang sama anak PMI, apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar, 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan anda. Dan alhamdulillah pun karena sahabat Jawa Timur. Istiqomah berat, berat. Kalau
Untuk istiqomah selama 22 tahun ini gak susah, gak ringan. Banyak cobaan. Kenapa kalau cobaan banyak? Iya, kita harus bikin pertanyaan cobaan. Kayak belum ini satu jurang tiga yang belum habis. Terus kenapa semua tangga terumit? Saya mau cerai sama suami saya. Kebetulan kiai emosi di sana butuh habis habis salah satu tangga saya. Terus rumah tangga saya berantakan. Kenapa rumah tangga rumit? Iya, enggak, rumah tangga pasti rumit. Karena kalau sederhana makanya rumah makan. Yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong ulang. Ada 300 print lebih yang bokongnya digambar di sana. Yang paling banyak dikasih gambarnya mobil teknis road racing. Gambarin kita kuatnya gak asli. Untuk memotivasi anak-anak muda di Jawa Timur, jangan sampai karena kamu dianggap tidak hamil membuat kamu tidak percaya diri atau insecure. Saya dulu sekolah di pondok satu kelas 40 orang yang tidak diajari ngaji cuma saya sendiri. Tapi dari 40 orang itu kalau bisa bisa jadi kiai dia pulang dia sing paling kurangnya. 40 teman saya yang ngalir yang ngaji di tangga gak ada yang bikin pesantren. Saya yang tugasnya tabarukan bikin kiai malah punya pesantren. Hidup orang goblok. Saya merasa anak muda, orang pesantren, tapi ya, contohnya Gus Ipah, sekolahnya di hampir dekat. Gak harus kemudian Gus Ipah tetap ditemukan membaca kitab seperti yang lain. Coba Gus Ipah ini mungkin di wajah Ipah mau coba tak koreksi. Tapi beliau ini penasihat menteri juga bahkan menko. Penasihatnya Gus Ipah. Yeah.
banyak kiai dan ustaz respon ra viral. Kok sing respon kula dadi viral. Saya posting di waktu sehari di komentar 27,000 kali. Tapi yang memberikan like dan jempol 100,000 kali. Pertanyaan saya, kenapa kalau kita posting lebih banyak like dan dibandingkan komentarnya? Jawabannya adalah seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di mana saat lebih banyak yang mencintai itu dari dalam hati. Tapi kalau jumlah beda. Kenapa lebih banyak like dan tidak komentar? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Hanya mudah-mudahan yang jumlah segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal. Tidak terakhir ya. Saya hanya akan mengambil ayat pelaminan dan saya sampaikan secara sederhana dan singkat. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan anak-anak muda. Mudah-mudahan besok yang kaya di Jawa Timur tidak ada pesta mufakat. Amin. Mudah-mudahan semua anak-anak di Jawa Timur bisa mempunyai masa depan yang lebih baik. Amin. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama, Quran surat Yusuf ayat 33. Di situ menceritakan tentang keteguhan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf berkata, wahai Tuhan, penjara lebih aku sukai daripada temanmu yang ajarkan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Ayat ini berkaitan dengan apa? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajak untuk melakukan tindakan senonoh. Saya dulu berada di Jogja, dan di sana di Jogja, namun di sana di satu tahun, karena mengalami tumbuh hidung kastakin. Nah, kata abah saya, iling-ilingin kali hati. Karena mengalami tumbuh hidung kastakin. Saya batin kuliah hidup satu, kok mau bisa ini karena mengalami hidung kastakin. Ini gimana maksudnya lo? Ternyata yang diinginkan abah saya cuma satu, nah, gimana? Sebenarnya saya sampai Jogja, gak kuat ngekosnya. Saya jadi James Bond di kota Jogja, jaga masjid dan kebon. Jogja kata mayoritas Muhammadiyah. Mudah-mudahan malam ini saudara-saudara kita Muhammadiyah yang datang dan melihat. Mungkin ada pengurus yang datang Muhammadiyah yang datang. 4 tahun setengah saya tinggal di masjid Muhammadiyah. Ada masalah terus tidak ada. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di Masjid Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kg. Kenapa kalau minum Muhammadiyah kurus? Mergo Muhammadiyah belas tak tahu kalau selamat. Kurang 108 kg. Kenapa kalau minum Muhammadiyah? Soalnya kalau kenal titik-titik mahal. Yasinan mahal. Tahlilan mahal. Sholawatan mahal. Mujahadahan mahal. Istighosahan mahal. Tanggungi lorong jadi lagi mati mahal. Eh sekolah mati mahal. Itu bunuh. Tapi gimana gak bisa. Bukan mahal. Mahal tau. Dan syaratnya satu, kastakan yang istimewa.
kemudian bapaknya Gus Mansur. Jadi bapak saya itu sering kamarnya didatangi Gus Mansur. Lah Gus Mansur itu kilapan orang, sebenarnya itu nolong ibu nas, kamarnya santri suki, bingung itu kamarnya santri sekiri. Satu ketika gobras dan santri Gus Mansur, berhasil itu kecer-kecer di dalam. Abah itu mantap, Gus, itu lo berhasil kecer-kecer. Apa jawabannya Gus Mansur? Orang apa mau, saya ngomongin keduman apa mana sih kelewatan. Itu Gus Mansur. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara.